Senapan PCP ya. Senapan PCP saya baru sih, saya main PCP barusan ini, jadi masih newbie sekali. Jadi minta maaf kalau memang ada salah, saya tolong dikoreksi, di komen aja, gak masalah. Jadi saya mau bahas PCP saya ya. Ini saya baru beli kemarin PCP Ghost Warrior ya. Saya terus terang beli karena modelnya bagus ya, jadi saya suka, memang suka modelnya gitu. Oke, langsung aja ya. Ini senapannya di sini. Ya, nih, oke. Ya, kelihatan ya. Ini senapannya, senapan PCP ini. Untuk spesifikasinya, ini chambernya sudah monolite ya, sudah monolite. Terus larasnya ini 60 cm ya, larasnya, laras utamanya ini 60 cm. Larasnya itu diameter 14 ya, OD 14. Terus dia sudah dikasih serobong laras ya, jadi larasnya dibungkus lagi itu dengan OD 22. Jadi ini sekarang ini OD 22 ini ya, jadi larasnya kelihatan besar gini ya itu, tapi larasnya di dalam itu OD 14. Nah, untuk di ujungnya ini ya udah pakai ini sebenarnya ya, ini muzzle brake-nya, cuman ini sebenarnya untuk nutup drat, masang scoop ya, masang reko scoop, masang redam ya, silencernya. Jadi ini udah ada dratnya, kalian kalau misalnya pasang silencer tinggal pasang di dratnya sini ya, ini tinggal dilepas aja depannya ini. Oke, saya pasang lagi. Nah, untuk tabungnya sendiri itu ini pakai tabung padat ya. Saya sebenarnya masih kurang paham beda dari tabung padat sama tabung botol kecap ya. Nah, ini cuman kebetulan unit ini pakai tabung padat ya. Tabung padat ini 360 cc ya. Ini di sini tertulisnya sampai 4000 PSI ya. Sampai 4000 PSI tertulisnya di sini.
sampai 4000 PSI. Cuman amannya itu sampai 2800 PSI. Saya biasanya isi 2800 PSI ya. Itu dia manometernya ya. Dia di ujung tabungnya seperti ini. Oke. Untuk berat senapan sendiri, ini cukup berat sebenarnya senapan ini ya. Sekitar 3 kiloan lebih ya. Senapan ini tanpa apa-apa ya, tanpa tambahan apa-apa, ini berat sudah 3 kilo lebih. Jadi kalau ditambah scope, ditambah bipod, itu dia bisa sampai 4 kiloan lebih ya. Jadi emang berat senapan ini, emang berat ya. Oh ya, chambernya ini monolite, sudah monolite. Bikinannya cukup rapi ya, chambernya udah rapi, bikinannya CNC. Popornya ini custom ya, ini bisa dimaju mundurin popor. Ya, bisa ditarik, dipanjangin ya, bisa didorong. Oke, jadi tergantung bau kalian waktu nembak ini pas atau enggak gitu ya. Kalau kurang pas tinggal dimundurin, majuin, ini bisa dipencet, ini tarik atau dimundurin gitu. Oke, pengisiannya dari bawah sini ya, ini bisa dibuka. Pengisiannya pakai 1 TSM ya, ini pakai 1 TSM, bisa pakai scuba, bisa pakai pompa. Oke, ini triggernya udah trigger match ya. Jadi saya belum nyoba untuk akurasi pastinya, tapi klaim penjual akurasinya sekitar 40-60 meter itu masih bisa rapet ya loopingnya. Ada cancel kokangnya juga sudah ada. Jadi emang kalau saya dari bentuknya emang keren banget ini ya, sangat-sangat bagus kalau bentuknya mantap lah ya, keren ya, modelnya keren banget kalau ini ya. Cuman beratnya ini memang menurut saya emang berat ya, cukup berat. Jadi kalau kalian tangannya itu nggak terlalu kuat, capek lama-lama megang ini. Jadi untuk ngincer gini itu kalian ya harus apa ya, cukup ekstra, tangannya harus ekstra nih, yang open yang kiri ini harus ekstra banget ya. Oke. Nah, untuk powernya ini bisa pakai magazine, bisa pakai single ya. Kalau beli ini udah dapet tas, tapi tasnya bukan yang seperti ini ya. Ini tasnya saya udah beli sendiri lagi. Tasnya dia ngepres banget, yang awal itu tas yang dapat itu dia ngepres banget dengan panjang senapan seperti ini. Sangat-sangat ngepres. Kalau kalian pasang scoop-nya ini yang besar seperti Discovery tadi, seperti scoop Discovery ya, itu kan besar scoop-nya tuh sampai sini. Itu tasnya bawaannya tidak akan cukup sebenarnya ya. Tasnya itu hanya cukup untuk senapan saja sebenarnya. Untuk scoop-nya enggak cukup. Itu. Nah, apalagi saya rasa ya itu ya, cuman itu aja. Kalau untuk power memang powernya bagus, dapat kemarin saya udah coba nembakin ke pintu besi ya. Pintu besi itu memang keras banget ya hantamannya itu. Saya jaraknya nggak jauh sih, 25 meteran saya tembakin gitu. Dia waktu saat menghantam pintu besi itu suaranya masih keras banget. Cuman itu ya memang nggak membuktikan. Cuman nanti saya akan tes FPS-nya pakai chrono, nggak tahu kebaca atau enggak. Cuman saya coba nanti ya FPS-nya pakai. Oke. Ini tadi anu ya, tembakan pertama lupa direkam, cuman ini tembakan pertama 891 FPS. Oke, ini coba yang kedua. Tembakan kedua ya. Oke.
kelot coy. Enggak kebaca. Yang kedua, coba satu kali lagi. Oke. Okay. Cerita sih. Si. Mau maju sana. Ah, si. Oke, 1086 tembakan kedua. Tembakan ketiga ya, yang kedua tadi enggak kebaca. Oke, FPS 1000. Oke, satu kali lagi ya. Oke, enggak kebaca lagi. Enggak tahu ke tinggian apa gimana. Satu kali lagi. Terakhir ya. Seharusnya sih normal di 950-an. Oke, 1000 lagi ternyata ya. Oke. Oke, jadi FPS-nya kayaknya rata-rata di atas 900, ini malah dua kali dia 1000 terus, 1031, 1086 ya. Oke, sebentar saya fokusin. Enggak bisa ternyata nanti. Ya, oke. Oke, nanti saya fotoin aja ini. Kita lihat FPS-nya berapa. Oke, oh ya, ini ya. Ini enggak beda ya. Jadi kalau bawaannya itu hitam biasa pakai gripnya airsoft ya, biasa dia. Ini saya balut pakai kamu ya. Lakban kamu itu. Cuman yang bahannya ini kain ya, jadi enak gitu itu. Pegang dia nyaman banget. Yang bahan kamu ini enak banget dipegang. Gitu. Jadi untuk senapannya ini, ya ini bipod nggak dapet ya, ini bipod pasang sendiri, beli ini bipod Atlas, nanti saya review sendiri untuk soal bipod ini. Oke, ini Ghost Warrior ya, chamber monolight. Oke, saya taruh dulu. Oke, sekian aja bahasan saya tentang senapan PCP saya. Tolong yang teman-teman yang belum subscribe, minta tolong dibantu subscribe-nya ya. Bantu channel saya agar bisa lebih berkembang lagi. Semoga video-video saya bisa membantu ya rasa penasaran untuk unit ini. Oke. Kalau untuk akurasi saya akan bahas di video berikutnya.